para peserta silahkan mengambil tempatnya karena semua materi insya Allah sudah ada bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Hadirin sekalian yang berbahagia, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam dialog interaktif atau talk show dengan tema padi dan narkoba. Kegiatan ini adalah kegiatan yang diadakan oleh Yayasan Bina Masyarakat, yang di dalam yayasan tersebut ya terdapat ada bagian-bagiannya, bidang-bidangnya, dan pembicara kita, tiga pembicara yang ada bersama kita, kesemuanya adalah redaksi majalah Al-Um. Jadi Yayasan Bina Masyarakat punya majalah Al-Um, kemudian juga punya Ma'had Al-A'immah, kemudian juga punya sekolah dasar Al-Um, insya Allah akan terus berkembang. Nanti ada juga klinik, insya Allah Ustadz ya, Ustadz Arifuddin akan membangun klinik Al-Um, klinik Rukyah Al-Um, dan juga ada nanti padi Al-Um. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah topik yang akan kita bahas adalah padi dan narkoba, yang mungkin banyak orang sudah bertanya-tanya kenapa, apa hubungannya antara padi dan narkoba. Makanya kita yang mengapresiasi kedatangan saudara-saudara sekalian, ketika datang ke sini itu mesti pertanyaannya kenapa harus padi dan narkoba, begitu, apa hubungannya ya, nanti akan dibahas detail oleh para pembicara. Yang jelas paling tidak sekarang itu semua masalah padi dan narkoba, kedua-duanya bahkan mungkin menjadi masalah. Padi bagi orang yang tidak punya beras ya jadi masalah, begitu ya, wah tidak ada beras lagi di rumah, masalah. Narkoba lebih masalah lagi, apalagi kalau kita ikuti berita akhir-akhir ini, itu sangat banyak berita-berita yang menunjukkan begitu mengancamnya narkoba di sekitar kehidupan kita sehari-hari. Dan semua kalangan itu, yang tua, yang muda, public figure, atau bahkan orang yang diem biasa-biasa saja. Nah, untuk membahas hubungan antara padi dan narkoba ini ya, kami akan memperkenalkan pembicara kita yang semuanya adalah pakar dalam bidangnya masing-masing. Nanti pertama, materi yang terkait dengan ya padi dan narkoba, menghubungkan apa hubungan antara padi dan narkoba, kemudian melihatnya dalam perspektif agama, itu akan disampaikan oleh Ustaz Agus Hasan Basari, LC MAG. Kemudian Ustaz Agus ini, beliau adalah pimpinan umum ya untuk Yayasan Bina Masyarakat. Kemudian Ustaz Agus Hasan Basari ini ya sudah tidak asing bagi kita insyaallah, beliau itu adalah pimpinan redaksi majalah Al-Um. Beliau juga adalah direktur pesantren tinggi Al-A'immah untuk para duat, orang-orang yang kemudian telah selesai SMA kemudian ingin menjadi dai, maka mereka bisa mondok begitu ya, mengikuti pendidikan di pesantren tinggi Al-A'immah. Beliau masih banyak sebenarnya yang lainnya, juga pengasuh kajian live Ahlul Bait dan Sahabat di radio Al-Um 102,5 FM, dan juga anggota Dewan Pakar Ijmi Malang Raya. Itu Ustadz Agus. Kemudian yang kedua nanti Profesor Dr. Haryadi. Beliau adalah Ketua Dewan Penasehat Ma'had Al-A'immah. Beliau juga adalah penemu benih padi unggul super Al-Um. Jadi padi ini nanti akan beliau ceritakan, tapi luar biasa ya, luar biasa, ternyata masalah tadi, yang masalah pangan yang kita hadapi itu bisa diselesaikan insya Allah kalau memang penemuan beliau ini bisa ditindaklanjuti. Kemudian selain itu
Profesor Haryadi, beliau juga adalah pusat kajian dan pengembangan pertanian organik di Malang, dan selain banyak aktivitas yang lain, beliau juga merupakan anggota Dewan Pakar IJMI Pusat. Jadi itu beliau. Assalamualaikum Pak Profesor Haryadi. Ustaz Agus juga assalamualaikum Ustaz. Tadi kelupaan begitu ya. Kemudian yang ketiga pembicara kita adalah Ustaz Arifuddin SAG ya. Assalamualaikum Ustaz. Jadi beliau sudah sangat terkenal insyaallah ya, karena banyak pertanyaan-pertanyaan di radio itu kalau dengan Ustaz Arifuddin ini sampai jam 11 atau setengah 12 malam biasanya, itu tentang dunia jin ya. Jadi dengan Ustaz, jadi mungkin beberapa orang bertanya-tanya, orang mana yang Ustaz Arifuddin itu ya, karena suaranya saja yang kedengaran selama ini. Nah, insyaallah kita bertemu pada kesempatan malam hari ini. Beliau ya pengasuh kajian live untuk Ru'yah Syariah di Radio Al-Um 102,5 FM. Kemudian Ustaz Arifuddin ini juga adalah redaktur dan pengasuh konsultasi Ru'yah Syariah di majalah Al-Um. Jadi beliau juga sekarang di majalah Al-Um itu ada juga untuk Ru'yah, ada untuk bagian pertanian, ada untuk bagian agama, begitu ya. Karena dakwah itu untuk semua bidang. Dan Ustaz Arifuddin, beliau juga adalah dosen, dan ini adalah profesi aslinya sebenarnya ya. Jadi bukan sekedar dunia jin saja, tapi beliau adalah dosen stikes di Banyuwangi ya. Jadi itu, nah ini bukan pembicara kalau ini ya, ini moderator sebenarnya. Seharusnya tidak diperkenalkan, itu saya sendiri begitu. Ini jadi tidak enak, saya malah memperkenalkan diri sendiri. Saya sendiri begitu ya, saya fokusnya adalah kajian politik Islam ya, kajian politik Islam dan isu dunia Islam. Itu fokusnya berbagai isu sebenarnya, termasuk terutama yang paling banyak adalah di Timur Tengah, meskipun ada negara yang lain seperti di Eropa, kemudian di Amerika, bahkan di Indonesia sendiri. Dan alhamdulillah diberikan kepercayaan sama Ustaz Agus untuk belajar menulis di majalah Al-Um juga, itu untuk mengisi redaksi bagian dunia Islam ya. Itu pemateri kita, insyaallah cukup mumpuni begitu ya, dan untuk mengelaborasi bagaimana hubungan antara padi dan narkoba. Nah, yang pertama kami berikan kesempatan kepada Ustadz Agus Hasan Basari LCMAG untuk mencari titik temu di mana hubungan antara padi dan narkoba tadi. Ya, dipersilakan Ustadz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man sara ala naji ila yaumiddin, amma ba'd. Para pengunjung Malang Islamic Expo dan seluruh peserta kajian kita pada malam hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat Islam, iman, nikmat kesempatan untuk bisa menyempatkan diri hadir di tengah-tengah hiruk pikuknya pasar ini. Kita masih menyempatkan diri untuk ke pojok ya, mengisi rohani kita berbicara tentang dua masalah penting yang tadi dikatakan mungkin sulit cari korelasinya jika dibanding dengan misalnya artis dan narkoba, pejabat dan narkoba, penegak hukum dan narkoba itu, atau pelajar dan narkoba masih gampang memahami. Tapi ketika padi dan narkoba itu yang jadi sulit. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini insyaallah kita akan faham karena dua hal itu dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiy alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alaihim. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
Jamaah sekalian rahimakumullah, sengaja kita awali kajian kita ini dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keberkahannya, mendapatkan cahaya dan ilmunya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyatakan tentang sifat orang-orang yang dijanji, dijamin mendapatkan rahmat Allah. Jadi silakan nanti kalau di rumah dibaca Al-A'raf 156 sampai 158 biar lengkap. Jadi apa yang terpampang di depan itu sifat orang-orang beriman yang Allah telah berjanji pasti akan memberikan rahmat. Sifat itu adalah alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyal ummi, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang nabi ummi yang buta huruf. Ini penting. Tentang Nabi Ummi ini gelar dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah mukjizat. Buta huruf tetapi bisa membawa Al-Qur'an yang mukjizat. Buta huruf tetapi bisa membawa Al-Qur'an yang mukjizat. Agama yang sempurna. Ini benar-benar menunjukkan kalau agama ini bukan dari beliau tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pembeda antara Ahlussunnah dan Syiah. Orang Syiah tidak mau mengartikan Nabi Ummi Nabi buta huruf, tapi Nabi Ummi Nabi dari Ummul Qura. Dan kata orang Syiah, Nabi Muhammad itu pandai 72 bahasa dan mungkin memusuhi dan mengkafirkan yang mengatakan Nabi Ummi Nabi buta huruf. Ini salah satu pembeda antara Ahlussunnah dan orang-orang Syiah. Tapi jamaah rahimakumullah, kemudian Nabi Ummi yang diimani ini termaktub sifat-sifatnya ada di dalam, termaktub dalam Taurat dan Injil. Dan pekerjaan beliau, tugas beliau adalah memerintah yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan yang thayyibat dan mengharamkan yang khaba'ith, yang keji, yang kotor, yang buruk. Kemudian wa yada'u anhum israhum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas beban dan tanggungan yang berat, ya, wal aghlal allati kanat alaihim, yang selama ini menghimpit mereka. Falladzina amanu bihi, maka orang beriman dengan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azzaru, dan yang memuliakannya, wa nasaru, dan yang menolongnya, wa taba'u nur allazi unzila ma'ah, dan yang mengikuti cahaya yang diturunkan bersama beliau, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang benar-benar beruntung. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka korelasinya yang pertama adalah padi itu minat thayyibat yang dibawa oleh Rasulullah sebagai perkara halal yang diperintahkan, dihalalkan, bermanfaat. Sedangkan narkoba adalah bagian daripada khaba'ith yang jelas diharamkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, karena padi minat thayyibat, padi termasuk minat thayyibat dan bukan satu-satunya. Jadi padi hanyalah simbol dari thayyibat, wa yuhillu lahumut thayyibat. Maka padi bersifat halal, bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi pula semua yang terkait dengan orang yang menanam padi dan mengembangkan padi. Bahkan bukan hanya padi saja, seluruh yang bermanfaat selain padi, yang semakna dengan padi atau di bawahnya padi. Karena itu Rasulullah bersabda di dalam hadis Bukhari Muslim, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan au yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun au insan au bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Kutiba lahu bihi sadaqah." Tidak ada orang muslim yang menanam pohon atau menanam pertanian, menanam pohon atau menanam benih, ya, pertanian, kemudian tumbuh berkembang lalu hasilnya dimakan oleh bangsa burung, dimakan oleh bangsa manusia, dimakan oleh bangsa hewan ternak, melainkan yang menanam itu dapat pahala sedekah. Apapun pohonnya, pokoknya berbuah. Maka jamaah rahimakumullah, perhutanan, penghijauan, pertanian, perkebunan, itu semuanya termasuk ladang pahala. Tapi dengan catatan, hadis mengatakan
mamin muslimin, asal orangnya muslim, yang menanam muslim ya, berniat karena Allah, maka dia berpahala. Kalau tidak, ya sekedar dapat gaji bulanan kalau dia pegawai Pemkot bagian misalkan taman kota atau perhutani dan seterusnya, maka itu hanyalah mendapatkan gaji bulanan semata tanpa ada pahala. Tapi kalau dia niatkan, maka dia akan mendapatkan pahala. Jamaah rahimakumullah. Nah, di dalam bidang pertanian maupun bidang apapun, karena tadi kita katakan padi hanyalah simbol ya, dalam semua bidang thayyibat, umat Islam diperintah oleh agama Islam agar memiliki keahlian, kepedulian, keseriusan dan keahlian ya, sangat profesional di bidangnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda untuk hal yang sangat kecil, waktu itu sedang menguruk apa namanya liang lahat, yaitu menguburkan jenazah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada celah yang dari situ kemudian masuk, dari celah-celah telisik itu kan berarti ada lubang, tanah bisa masuk ke liang lahat yang berarti mengenai jenazahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Suddu al-hujr fa innahu athyabu linnafs. Innallaha yuhibbu idza amila al-'abdu ayutkinah." Tolong kamu tutup lubang itu karena itu lebih sedap untuk dipandang, lebih enak bagi jiwa. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai seorang hamba jika bekerja yang sempurna. Jadi kata orang Jawa mesisan, bukan nanggung. Jadi bekerja yang sempurna. Allah sangat menyukai seorang hamba menyempurnakan pekerjaannya. Maka kalau di bidang pertanian atau bidang apapun yang bersifat thayyibat, dia sampai menjadi ahli di bidangnya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum kita ingat teknologi pertanian kurma diserahkan kepada para petani Madinah. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Maka jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kaitannya dengan kehidupan kita. Di tengah menyusutnya lahan pertanian di Kota Malang, terus menyusut, di 4 tahun terakhir saja sudah susut 250 hektar sehingga tersisa cuma 1.300 hektar dari seluruh wilayah Kota Malang yang terdiri dari 110,6 km persegi. Nah, alhamdulillah di saat lahan produktif pertanian ini menyusut, maka muncul teknologi pertanian yang canggih, benih yang canggih dan pakar-pakar yang canggih. Di antaranya alhamdulillah adalah yang sudah hadir di hadapan kita, Bapak Profesor Dr. Haryadi. Beliau termasuk insyaallah hamba Allah yang mengamalkan hadis tadi, yaitu idza amilal abdu amalan ayutqinah, yaitu telah melakukan apa namanya serius mendalami di bidangnya sehingga menjadi orang yang pakar dalam masalah pertanian dan pangan. Insyaallah beliau nanti akan bicara tentang masalah yang pertama mengenai padi, ada apa dan seterusnya, bagaimana jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian sebelum saya menyampaikan tentang masalah narkoba, kaitannya dengan kami, kalau tadi dengan profesor, sekarang dengan kami di YBM, alhamdulillah yayasan kita Bina Al-Mujtama, Bina Masyarakat, turut prihatin dengan kondisi yang ada. Kemudian salah satu bagian usaha yang ada di yayasan kita, kita turut mendampingi para petani dengan menyediakan bibit atau benih padi organik, benih super unggul lokal Al-Um beserta pupuknya satu paket ya, yang itu insya Allah luar biasa. Kalau selama ini menurut laporan Pemkot ya, bidang pertanian, bahwa per hektar yang tambah hari tambah sujud itu per hektar paling hanya 6-7 ton per hektar katanya. Nah, dengan izin Allah, benih Al-Um hanya dalam 95 hari insya Allah bisa menghasilkan 15-20 ton dengan izin Allah. Ini tentu luar biasa ya, di kondisi yang semakin menyempit lahan pertanian. Jamaah rahimakumullah, yang kedua, narkoba. Narkoba itu termasuk khabais, termasuk khabithah, menjijikkan, kotor, najis dan ya dosa besar.
narkoba itu dosa besar. Narkoba dengan segala jenisnya, ada narkotika, psikotropika, ada obat, zat dan zat yang berbahaya, apapun jenisnya. Ya, saya tidak sedang membahas satu persatu, tapi semua yang membahayakan masuk dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu muskirin haram. Semua yang bisa merusak otak manusia haram. Mau disuntikkan, mau dihirup, mau diasapkan, mau diminum, diapakan saja, pokoknya menyebabkan akal manusia terganggu, padahal itu nikmat paling besar, maka itu termasuk dosa besar, merusak nikmat Allah yang luar biasa besarnya. Kalau itu untuk diri sendiri, kalau itu pengedar, jahatnya luar biasa, karena merusak generasi bangsa, merusak generasi manusia. Jamaah rahimakumullah, kemudian nah perlu diketahui bahwa di dunia ini katanya, menurut laporan-laporan, ada sekitar 200 juta orang yang pecandu narkoba, rusaklah akalnya karena narkoba. Dan di Indonesia cepat sekali, ya baru kemarin ganjang-ganjing artis di pusaran narkoba itu katanya 5 juta yang ada di Indonesia, dan paling prihatin paling banyak Jawa Timur. Ini paling membahayakan, termasuk Malang sangat tinggi. Nah, jamaah sekarang Allah, padahal itu sekedar yang tercatat. Yang tidak tercatat biasanya tentu lebih besar. Nah, karena itulah agar kita tahu bangsa Indonesia telah menyampaikan hukuman yang berat sebenarnya, yaitu hukuman mati bagi orang-orang yang mengedarkan narkoba. Tapi kalau tidak ditegakkan ya orang tidak takut, ya. Kalau tidak ditegakkan tidak takut. Dan kalau pemerintah mencanangkan tahun 2015 bebas narkoba, yaitu sepertinya masih jauh dari cita-cita, jauh dari realita, karena di lapangan semakin memprihatinkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum saya limpahkan pada para pemateri yang lain, saya perlu menyampaikan begini. Tahun 2009, mulai tahun 2009 banyak sekali sindikat narkoba internasional yang ditangkap di Indonesia, termasuk yang terbanyak justru malah dari Iran. Saya ingin menyampaikan sebuah fakta yang mungkin jarang dikemukakan. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa kok banyak dari Iran? Kalau dianalisa secara ekonomi, barangkali banyak rakyat yang tidak makmur, ya sangat mungkin karena di sana juga kemiskinan banyak. Tapi lebih dari itu, kemungkinan terbesar karena terpengaruh oleh faham agama yang beredar di sana, atau kitab-kitab atau para tokoh keagamaan yang di sana adalah Syiah Rafidhah. Karena di dalam banyak literatur ataupun fatwa tokoh-tokoh Syiah, ternyata narkoba itu hukumnya halal. Ini mungkin para hadirin tidak mengetahui sebelumnya. Kalau di Indonesia saja yang ahlu sunnah yang semuanya mengharamkan narkoba, itu ternyata juga banyak penggunanya, pengedarnya, dan hari-hari ini juga ditangkap besar-besaran. Bagaimana di negara yang para pemimpin agamanya menghalalkan atau mencontohkan atau terlibat langsung dalam sindikat untuk membiayai gerakan mereka, seperti nanti akan kita baca insyaallah. Nah, jamaah rahimakumullah, kita ingin menyampaikan di malam ini juga akan kita temui apa yang disebut dengan hadis narkoba. Mungkin selama kita ngaji, nyantri, dimanapun, di pesantren, di langgar, di masjid, tidak pernah kita mendengar hadis narkoba. Malam ini kita akan mendengarnya. Yaitu bukti yang pertama, yaitu fatwa Sayyid, mereka menyebutnya As-Sayyid Al-Mujahid Muqtada As-Sadr. Ini sangat terkenal, milisi Syiah yang ada di Irak. Dia membolehkan ganja dan membolehkan mukhadirat, yaitu narkoba, untuk orang-orang Syiah, untuk membiayai apa namanya, perjuangannya, pergerakannya. Dan yang sangat memprihatinkan, jadi pertanyaan itu diarahkan kepada Muqtada As-Sadr, bahwasanya banyak di antara anggota milisi yang menggunakan narkoba. Lalu ketika ditegur, mereka mengatakan, loh ini diizinkan sama Imam Mahdi. Bahkan mereka menyebut narkoba itu bukan narkoba, disebut dengan istilah Al-Mahdawiyah, Al-Mahdiyah,
Yaitu ini apa ya? Jadi barang yang khas, barang yang dihalalkan oleh Imam Mahdi begitu. Ketika ditanyakan apa betul wahai Syekh Sayyid Muqtada As-Sadr, disebut jawabannya panjang lebar. Salah satunya adalah beliau mengatakan, iya benar, dan saya telah berdiskusi dengan Imam Mahdi dalam pertemuan saya terakhir katanya. Lalu beliau mengatakan begini, hiya shifa'un lil asqam, mudhibatun lil ahzan, muqarribatun lir rahman, wa inna halalun li jaisi wa ansari khasah, wa man arada ru'yati fa'alihi bihasisati. Jadi narkoba itu adalah obat bagi segala penyakit, menjadi penghibur atau penghilang segala kesusahan, dan mendekatkan kepada Allah yang Maha Rahman, dan dia halal bagi pasukanku dan bagi para penolongku secara khusus, dan siapa yang ingin melihatku, kata Imam Mahdi, siapa ingin melihatku maka silahkan menjadi pecandu narkoba. Ya fa'alihi, ini yang disebut dengan hadis narkoba. Kenapa hadis? Karena hadis dalam pandangan agama Syiah itu ucapan Imam Maksum. Imam Mahdi adalah Imam Maksum ke-12, sehingga ucapannya adalah hadis. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian yang kedua secara singkat, karena waktunya harus bagi-bagi dengan teman-teman yang sudah siap dan akan memberikan banyak manfaat, itu fotokopi daripada, tadi sudah dilewati mungkin ya, jadi dari fatwanya. Yang kedua adalah dari Sayyid Ni'matullah Al-Jazairi dalam kitab Al-Anwar Nu'maniyah. Itu ada gambar covernya, yang di dalamnya disebutkan bahwasanya Al-Majlisi ternyata penulisnya ini pecandu narkoba. Dia adalah pengguna ganja. Bahkan luar biasa, dia akan menggunakan ganja sampai dalam puasa sunnah pun tetap akan mengonsumsi ganja di siang hari. Hanya ditinggalkan kalau Ramadan karena takut dicemooh sama orang awam. Kemudian juga dikatakan bahwa di dalamnya dikatakan para atiyaf, para ahlam berselisih tentang ganja narkoba. Sebagian mereka mengatakan pernah melihat Imam Mahdi memerintahkan untuk memakai narkoba, memakai hasis, memakai ganja, ya, heroin dan seterusnya. Sementara di kitab yang sama, kitab Anwar Nu'maniyah ini, dikatakan salat Jumat itu haram. Bahkan ada yang mengatakan kafir yang salat Jumat, karena salat Jumat harus nunggu datang Imam Mahdi yang tadi menghalalkan narkoba tadi. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang ketiga, Abul Qasim Al-Khu'i dalam kitab Sirat An-Najat fi Ajwibati Al-Istifta'at jilid 2 juz 2 ditanya apa hukum menanam tiryak dan mukhadirat dan heroin, menjualnya serta memanfaatkannya atau menggunakannya. Dijawab sama dia, enggak masalah, pada dasarnya enggak masalah selama tidak menimbulkan mudarat, enggak masalah. Lalu ada banyak tadi, kemudian ada video juga, buktinya ada kitab dan ada video, tapi tidak perlu kita tayangkan karena waktunya takut habis. Di video itu ada Syekh Khalid Wasabi dari Ahlussunnah sedang diskusi di televisi dengan seorang Syiah, lalu ditampakkan kitab Anwar Nu'maniyah sama fatwanya Al-Khu'i tadi. Yang keempat, Sayyid Kamal Haidari juga menghalalkan narkoba. Itu foto orangnya yang menghalalkan, ya, ya, biar tahu, paling tidak kenal gambarnya sekali. Yang kelima, jemaah rahimakumullah, pemerintah Kolombia menangkap jaringan penyelundup narkoba ternyata terhubung dengan Hizbullah Lebanon Syiah, Hasan Nasrullah Lebanon, ya. Kemudian yang kelima, itu masuk berita, sempat ramai dulu geger. Yang keenam, polisi Ekuador juga menuduh Hizbullah telah berdagang narkoba. Itu juga beritanya, ada gambarnya. Yang ketujuh, lebih heboh lagi, penasehat spiritual tertinggi Iran yaitu Ali Khamenei
dia ternyata memberikan fatwa hadiah yang luar biasa untuk Hizbullah Lebanon. Diberi hadiah bahwasanya fatwa halal, yaitu hadiah fatwa yang mengatakan teruskan tidak masalah membiayai segala aktivitas dengan narkoba, dengan menyelundupkan narkoba, memproduksi dan menyelundupkannya. Beritanya juga banyak, gampang kalau dicari di internet, ya, yaitu Al Khomeini yufti bijawazi al mukhadirat li Hizbullah misalkan, akan keluar muncul semuanya. Kemudian yang terakhir, karuan saja Maret 2012 Bea Cukai Lebanon menangkap sindikat narkoba besar, dan terungkaplah sindikat terbesar di Lebanon dan tersangkut dengan Hizbullah, tersangkut dengan orang-orangnya, bahkan dengan orang yang bersurban melingkar tadi, bersurban Syiah itu. Demikian jemaah rahimakumullah, itulah kenapa kita mengadakan ceramah padi dan narkoba. Semuanya tadi itu adalah masih mukadimah, isinya ada pada ustadz-ustadz berikut ini. Ya, jadi demikian kira-kira hubungan antara padi dan narkoba. Tapi mukadimahnya 20 menit lebih mungkin ya. Bagaimana lagi dengan isinya? Sehingga meskipun ini apa namanya sangat menarik, nanti kita akan melihat dulu padinya, karena tadi ada padi unggul al-um begitu ya, yang padi ini bisa menghasilkan sampai 20 ton dalam 1 hektar, bahkan bisa lebih sebenarnya jika terus dikembangkan. Maka waktu kami persilakan kepada Profesor Haryadi untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini saya dan teman-teman sekalian yang berhadir, yang berkenan hadir, bisa mengikuti dengan rasa sehat walafiat. Syukur alhamdulillah, dan tak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam ini saya ingin menyampaikan apa yang sudah diberikan mukadimah dari Pak Ustaz Agus Hasan Basari tentang padi dan narkoba. Sekarang padinya ini, Pak. Padi ini memang menjadi masalah besar, terutama kepada negara-negara yang berkembang. Karena apa? Ini bisa dilihat dari peta ketahanan dan kerentanan pangan. Itu kalau dilihat itu yang warna hijau itu kan di Pulau Jawa itu, Pak. Coba yang di Kalimantan, di mana? Irian kan masih warna coklat itu. Mereka ada tapi harganya mahal, Pak. Nah, ini peta kerentanan pangan ini. Bagaimana seharusnya, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Nah, ini kalau kita lihat jumlah penduduk miskin di Indonesia ini sangat memprihatinkan. Perkotaan Maret, jadi jumlah penduduk miskin ini, 11 juta orang, Pak. Ini pada tahun 2011 itu persentasenya sudah 9,23. Jadi ada peningkatan, Pak. Peningkatan sampai sekarang ini. Jadi sebetulnya ini adalah sudah disikapi oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional tentang pengadaan distribusi pangan. Kemudian untuk definisi pangan ini mungkin sudah Bapak bisa dibaca di anu. Kemudian yang ingin kami sampaikan bahwa sebetulnya ketahanan pangan kita ini juga kepada terakhir adalah keadilan pangan, Pak. Jadi nanti ketahanan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan, dan keanekaragaman pangan. Salah satunya adalah padi. Sebetulnya di Pondok Al-Um ini kami berdiskusi, juga nanti akan kami sampaikan bahan pangan yang lain, yaitu terutama kentang. Bapak-bapak perlu ketahui bahwa makanan pokok kentang ini hampir 170 negara itu makan pokoknya kentang, Pak. Kemudian beras nomor 2 ini, di mana ada dulu ada istilahnya dalam Al-Qur'an, saya mungkin Pak Ustaz nanti dijelaskan, itu tragedi Iris. Jadi di Irlandia tahun 1925 itu terjadilah kelaparan, Pak, mendadak itu. Mungkin ini semacam azab.
di Irlandia itu orang mati kelaparan sejumlah 1.500.000 Pak. Karena waktu itu petani-petani kentang di Irlandia itu hangus, Pak. Jadi gagal panen. Sehingga terjadilah migrasi. Jadi orang Irlandia itu masuk ke Inggris, Pak. Karena bahan pangannya itu tidak panen, Pak. Nah, ini tragedi Iris ini yang sudah tercatat menjadi apa sejarah bahwa tragedi pangan ini sangat merasakan dampaknya terhadap kebutuhan pokoknya. Kemudian dilihat dari produksi komoditas pangan strategis, ini padi, jagung, kedelai, ini data, Pak. Jadi kalau nanti di Indonesia ini masih import, itu betul, Pak. Karena jumlah konsumsi untuk penduduknya dengan produksi yang di atas ini masih belum mencukupi. Jadi kalau dilihat bahwa setiap tahun kita ini mengimpor beras, mengimpor daging, kemudian mengimpor gula, itu sangat besar sekali, Pak, kebutuhannya. Maka ada kebijakan ketahanan pangan dan energi. Nah, ini diberikan bantuan melalui BRI pusat ini. Selanjutnya mungkin yang akan kami sampaikan khususnya padi ini, Pak. Khususnya padi ini adalah yang pada zaman Majapahit itu ada. Nah, nanti ini akan kami saya ungkapkan, padi yang ditanam oleh raja-raja dulu itu sangat bagus dan sekarang itu hilang, Pak. Nah, ini karena terjadi erosi genetik namanya. Erosi genetik ini membuat padi-padi yang kita punya itu tidak mampu bertahan terhadap padi-padi yang sudah ada yang mempunyai adaptasi tinggi. Sebetulnya nanti kalau itu bisa dikembangkan itu lebih bagus, Pak. Yang pertama, yang paling tinggi tingkatannya adalah padi merah putih, Pak. Pada raja-raja dulu Majapahit itu ada padi merah putih yang tidak pernah ditanam oleh orang lain. Kemudian tingkatan kedua padi hitam. Kemudian tingkatan ketiga padi merah. Nah, sekarang ini kita makan padi putih. Kenapa? Ya lebih baik kan makan padi yang merah putih itu, Pak. Berwarna itu. Itu luar biasa, Pak. Raja-raja dulu itu kan kuat-kuat. Jadi dia bisa sehat ya, karena konsumsinya itu adalah padi-padi yang berkualitas. Nah, inilah yang akan saya kembangkan bahwa padi lokal itu sebetulnya lebih bagus daripada padi hibrida yang dikembangkan oleh orang-orang luar. Jadi kalau Bapak tahu ada perusahaan Monsanto, perusahaan DuPont, Pioneer, BC, itu semua perusahaan-perusahaan asing yang membuat benih di Indonesia. Semuanya adalah padi-padi hibrida itu. Karena apa? Padi itu nanti tidak bisa ditanam lagi dan itulah yang merusak yang saya sebut dengan terjadinya erosi genetik itu. Maka dari itu pada malam ini kami ingin memperkenalkan suatu apa namanya pengembangan padi unggul lokal tadi yang sudah kami beri nama padi unggul lokal Al-Um. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah ini ada 7 penanda kunci yang digunakan pada peningkatan produksi, Pak. Jadi Bapak-bapak sekalian, tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz Agus bahwa apabila kita menanam itu betul, Pak. Menanam ini yang di dalam satu pohon itu lebih dari 1 juta spesies yang hidup situ, Pak. Jadi mungkin Bapak bisa memperhatikan kalau Bapak nanam satu pohon itu ada jamurnya, ada bakterinya, ada ulatnya, ada kupunya, semua itu makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Dan saya mencoba untuk mengisolasi daripada makhluk-makhluk itu, Pak. Ternyata semua berinteraksi, Pak. Di daun itu ada bakteri, di daun ada jamur, semua bakteri jamur tersebut mensupport untuk kebutuhan daripada tanaman itu. Makanya kalau kita ini dijajah itu betul, Pak. Kalau kita memakai insect atau pestisida itu adalah membunuh makhluk-makhluk itu, Pak. Akhirnya apa ya? Padi kita tidak bisa hasilnya tinggi. Kan rata-rata produksi nasional padi kita 5,5 ton per hektar, Pak. Nah, itu. Jadi maka ini ingin kami munculkan padi yang baru bisa mencapai 20 ton bahkan bisa lebih. Nanti Bapak bisa melihat tempat penanaman padi yang kami buat semacam pelatihan-pelatihan gitu, Pak.
Nah, ini bismillahirrahmanirrahim, kami telah mendapatkan hidayah untuk mengembangkan padi unggul lokal yang telah dibuka fenotipnya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu mungkin hijabnya dibuka, Pak. Dia muncul itu. Muncul apa namanya? Potensi genetiknya, Pak. Sebetulnya padi-padi Jawa itu luar biasa, Pak. Cuman kita ini terlanjur ikut arus ya. Sehingga Bapak bayangkan kalau Bapak melihat model-model HP itu kan ganti-ganti terus, padahal ya sama, casingnya saja yang beda. Nah ini Pak, nah tadi ada apa namanya tahapan-tahapan. Jadi untuk mencapai apa produksi yang tinggi dan umur yang pendek, jadi ini yang digendaki Pak. Bagaimana nanti kita bisa menanam dalam satu tahun itu 5 kali musim? Yang pertama adalah tahapan iman ini. Tahapan iman ini ada 6 langkah. Ini yang tidak pernah disosialisasikan oleh mungkin oleh jajaran di bidang pertanian. Jadi pH ini penting Pak, pH tanah. Jadi derajat keasaman tanah itu harus minimal 7. Jadi bahkan lebih. Jadi kalau bisa 8, angka 8 ini katanya pintu surga gitu Pak. Jadi ini, jadi semua makhluk itu akan hidup di situ. Maka di sini ada namanya algae sel tunggal. Ada ini mengeluarkan oksigen, Pak. Sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga ini kapasitas tukar kation. Jadi kalau kita lihat bahwa namanya tumbuhan ini adalah, kalau saya nilai adalah merupakan makhluk Allah yang paling tinggi, Pak. Tingkatan untuk apa? Membuat proses-proses itu, Pak. Karena di dalam proses fotosintesa itu, di dalam satu sel itu terjadi reaksi, ribuan reaksi bersama-sama tapi tidak saling mengganggu. Nah, ini makanya di sini ada namanya kapasitas tukar kation, itu adalah kemampuan tanah untuk bisa memberikan dalam keadaan tersedia gitu Pak. Kemudian yang keempat ini saya menekankan bahwa mikroorganisme tanah ini Pak. Ini semuanya ada berupa jamur, berupa bakteri. Ini semua adalah ada yang sangat berguna untuk tumbuhan-tumbuhan kita. Ada yang namanya Acetobacter, Bacillus, Aspergillus. Nah ini kalau apa kita adakan dan kita hidupkan, maka tanaman itu tidak perlu pupuk Pak. Nah, kalau petani-petani kita nanti sekarang pupuk mahal, nanti kita membuat pupuk sendiri yang isinya adalah mikroorganisme gitu. Kemudian tahapan Islam, tahapan untuk mencapai tadi yang kedua adalah tahapan Islam, ada 5 langkah. Mengupayakan jumlah populasi per hektar 400 rumpun. Ini maksudnya kerapatan tanaman, Pak. Jadi kalau biasanya kalau di Dinas Pertanian itu populasinya hanya 160.000 tanaman. Karena jarak tanamnya itu 20 x 20 atau 25 ini kita rapatkan Pak, karena kita ini tidak punya lahan. Tadi diterangkan oleh Bapak Ustadz Agus bahwa penurunan sawah ini luar biasa Pak. Saya melihat sendiri dan saya mengajukan protes ini Pak. Di daerah Karanglo itu ada tanah sawah yang kelas 1 seluas 44 hektar itu diberukan Pak. Irigasinya sudah dibuat bagus tapi tidak boleh tanami padi. Nah, setelah saya runtut, pemiliknya, wah ini tidak boleh disebutkan, ini ternyata mau dikeringkan, mau dialih fungsikan Pak. Jadi betul kalau apa menyusut itu Pak. Jadi kalau dilihat apalagi di Malang, di Indonesia ini penyusutannya per tahun itu 12%. Makanya saya pernah mengusulkan di rapat ISMI pusat di Habibie Center itu, sebaiknya kantor-kantor menteri itu jangan di Jakarta Pak. Jadi menteri pertanian kantornya di Malang itu Pak. Jadi nanti dengan presiden tinggal telekonferensi saja. Misalnya menteri kehutanan kantornya di Kalimantan sana, di hutan gitu loh Pak. Sehingga tahu secara pasti bahwa hutan ini loh. Saya itu pernah tahun 2007 Pak. Saya mendapatkan apa namanya pekerjaan lah istilahnya selama 1 tahun itu di desa Tamban Baru Selatan Kapuas Pak. Saya melihat Mas Subhanallah,
Saya melihat itu hamparannya itu datar, Pak. Tapi sudah tidak ada hutannya itu, Pak. Jadi itu yang dulu yang di apa dibuat oleh Pak Presiden kita Pak Harto 1 juta hektar gambut itu sekarang itu mangkrak, Pak. Jadi itu proyek yang besar nilainya tapi sekarang tidak berfungsi. Saya melihat kemudian kami ada 4 tim yang waktu itu diterjunkan, tetapi saya tidak tahu ternyata 4 tim ini adalah diperbandingkan. Ada dari UGM, dari Malang saya, kemudian dari Saputra itu. Ada 4 pokoknya, Pak. Semuanya suruh nanam padi di gambut, dikasih difasilitasi. Tapi saya enggak ngerti antara 4-4 itu ternyata memang makanya yang subur itu Pulau Jawa, Pak. Nah, Jawa ini jangan diudak-udik gitu loh. Maksudnya yang subur ya jangan dibuat jadi rumah, jadi ini enggak. Nah, yang mungkin bisa dialihkan pada tanah-tanah yang lain. Nah, ini kemudian tahapan Iksan. Nah, ini yang penting, Pak. Jadi tahapan Iksan ini menggunakan benih yang telah dibebaskan fenotipnya ini. Tadi yang tadi saya ulasan di depan bahwa sebetulnya padi-padi Jawa itu mempunyai gen yang bagus, tetapi kita ini dibodohin, Pak. Saya pernah datang di International Rice Research Institute di Los Banos, Filipina. Saya menginap selama 7 hari. Saya melihat bahwa gen-gen bangken, maksudnya gen padi ini yang terbanyak itu memang dari India sama Cina, Pak. Memang asal padi kan dari Cina, dari lembah Yangtze itu. Tapi Indonesia itu mempunyai gen padi yang lebih dari 180 jenis varietas padi. Kita sudah tidak punya, di sana masih punya, Pak. Saya masuk ke di bangkennya itu, di ruangan itu disimpan dalam suhu ruangan -60 derajat pada kelembapan rendah. Jadi itu bisa disimpan lama, mungkin bertahun-tahun gitu, Pak. Sehingga saya mencoba untuk mengambil salah satu yang saya tahu bahwa ini sudah tidak ada di Indonesia. Saya ambil hanya 10 butir, Pak. Nah ini ya bagaimana caranya, kita sudah tidak punya. Mungkin Bapak masih ingat dulu ada padi di Jawa, Rojo Lele itu di sana masih ada disimpan, Pak. Nah, kita dicekoki padi-padi yang hibrida, yang semuanya ini menjadikan padi-padi itu yang mempunyai keunggulan lokal itu tergeser gitu, Pak. Karena apa? Satu adalah kerusakan habitat, Pak. Habitat ini rusak, kemudian keragaman keanekaragaman hayati kita juga menurun gitu, Pak. Nah, ini sekedar informasi bahwa nanti yang atas itu yang warna ungu itu adalah ini potensi padi unggul alum kita bandingkan dengan yang lain, Pak. Ini jadi kalau di deptan itu jarak tanamnya saya lupa 25 kali 25, sehingga populasi tanamnya hanya 160.000 tanaman per hektar, maksudnya 160 rumpun. Itu sama semua jumlah malai itu sama. Itu saya maksudkan ada 10 anakan padi per rumpun itu, Pak, yang atas itu. Kemudian jumlah gabah per malai, Bapak kalau bisa hitung itu Ciherang, IR64, Cibogo paling rata-rata 150 butir per malai. Maksudnya dalam satu tangkai itu hanya 150 butir, Pak. Kemudian berat gabah itu kalau ditimbang itu satu biji gabah itu kalau mentes itu 0,03 gram. Jadi kalau betul kalau itu dikalikan luas maka akan ketemu 5,4 ton per hektar yang paling ujung itu, Pak. Jadi tidak ada faktor produksi, maksudnya penghambat. Jadi kalau hama penyakit itu kalau tidak ada hama penyakitnya maka produksinya 7,2 ton per hektar. Tapi kalau Bapak lihat nanti ini, Pak, dibandingkan dengan ini diberi nama model syariah ini. Nah, ini bedanya di mana? Ini adalah populasi kemudian jumlah anakan hanya 5. Tapi di sini, Pak, bedanya ada jumlah gabah per malai 400.
bahkan bisa nanti sampai 900. Maka kalau dihitung itu akan mencapai minimal 12,5 ton per hektar. Jadi petani bisa ketawa. Ini maksudnya apa namanya, selama ini kan pupuk mahal, ini mahal, ongkos mahal. Hasilnya tidak pernah dihitung Pak petani itu. Sehingga kalau panen itu dia hanya untuk makan mungkin begitu. Jadi kalau ada solusi ini mungkin nanti petani, para petani bisa datang ke Pondok Al-Um berkonsultasi dan menanam bersama-sama Pak. Karena kita tidak mau tergantung pada kepada yang lain, kita mau mandiri dan kita mau memproduksi sendiri. Kemudian yang model toyibat ini tadi yang disampaikan Pak Ustadz, ini maksudnya kita ambil yang lebih rapat, ini 9,9 kali 19, ini populasinya lebih tinggi sehingga nanti apabila faktor jumlah gabah per mile ini diubah menjadi 600 atau 800, maka disitulah yang akan bahwa hasil padi kita lebih unggul dan lebih tinggi. Mungkin dalam satu hektar kita bisa untung lebih besar ya Pak ya. Kalau hasilnya 5 ton mungkin kalau dikalikan harga gabah kali 4.000, 4.000 kali 5.000 berapa? 20 juta ya Pak ya. Ongkos sewa tanah ini hasilnya sedikit Pak. Maka akan lebih menarik untuk apa? Masalah benih yang harus di kita sampaikan ini mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semua. Kemudian yang penting ingin saya sampaikan bahwa saya sangat menentang padi-padi hibrida Pak. Padi-padi hibrida ini sudah masuk ke Malang. Malah itu sudah kerjasama antara bupati dengan Cina ini untuk mendatangkan padi-padi hibrida dari Cina. Nah ini yang nanti akan tadi yang dampak erosi genetik itu Pak. Kehilangan varietas-varietas lokalnya akan tergeser. Yang terjadi apa? Akan terjadi outbreak. Outbreak ini adalah kerusakan yang mendadak terjadi wabah seperti wereng. Wereng kemudian muncul. Kemarin tahun 2019 kan terjadi kerusakan di berbagai tempat itu Pak karena pengaruh hama wereng yang meledak. Karena apa ya? Karena perubahan genetik ini Pak. Perubahan genetik ini. Maka kami juga sudah menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh padi ini. Jadi ini termasuk perbaikan tanahnya, pemupukan tanaman, ini semua kami persiapkan dan gini dibuat sendiri gitu Pak. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Lanjut. Ya, kemudian ini agroekosistem tanaman padi sawah. Ini Pak, ini yang nantinya akan jadi apa? Primadona kita adalah padi-padi lokal yang bisa memproduksi lebih tinggi. Jadi ini ada, kalau kita mau semacam pabrik Pak, kalau kita mau mencetak sandal itu 12 pasang misalnya, bahan bakunya harus pas Pak. Nah Bapak mau menghasilkan padi 20 ton, bahan bakunya harus pas ininya, di nutrisinya, unsur haranya. Nah maka ini ada sekilas untuk patokan, ini ada unsur-unsur hara yang diambil oleh tanaman itu berupa ion-ion Pak. Maka di sini kami buat model Al-Um 1 sampai Al-Um 4 ini memberikan gambaran bahwa nanti kita mampu memproduksi padi itu lebih dari 50 ton per hektar insyaallah. Kemudian ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang di bidang pertanian mungkin banyak paham tentang agen sia hayati yang kami kembangkan. Maksudnya kita tidak perlu membunuh hama itu, tetapi kita melepaskan musuh alaminya gitu Pak. Jadi kalau ada tikus ya, musuh alaminya tikus ini apa? Ular, tapi ular kan enggak ada ini. Masa di sawah kasih ular? Bahaya Pak. Jadi ini yang paling besar terhadap pemangsa tikus ini adalah burung hantu Pak. Burung hantu itu per malam satu ekor burung hantu itu bisa memangsa 10 tikus yang besar ya Pak. Tapi dia setelah makan kenyang itu, tapi kalau ada tikus dia dibunuh Pak, dimakan besoknya gitu loh. Lah ini yang bagus ini. Makanya
Kita nanti akan memelihara burung hantu yang sudah dilatih. Ini dijual, ini sangat mahal harganya ini, Pak. Karena burung hantu ini setelah makan tikus, setelah 10 menit itu tulangnya keluar, Pak. Tulang-tulang tikus itu keluar. Jadi dia yang dimakan dagingnya. Enggak tahu ini ada jenis burung hantu yang besar. Bapak-bapak nanti lihat, ini sudah dikembangkan di oleh petani Ngawi, di daerah Ngawi itu sudah dijual. Jadi satu pasang burung hantu itu harganya 3,5 juta. Nah, nanti di dalam sawah itu ada pagupon-pagupon, setiap jarak 25 meter itu ada tempat burung hantu. Jadi dia menyesuaikan sasaran, kalau di sini habis tikusnya dia pindah sana gitu, Pak. Jadi dibuatkan rumahnya. Jadi kalau malam dia sudah nangkring di atas sawah itu untuk mangsa tikus itu. Nah, di situ ada yang pertama itu yang sebelah kiri itu hamanya, musuh alaminya burung hantu itu hamanya tikus, Pak. Kemudian ada nematoda entomopatogen. Jadi nematoda itulah cacing tanah yang kecil, tapi dia bisa dimanfaatkan untuk ulat-ulat tanah, memakan ulat-ulat tanah. Kemudian keong emas, ini ada mikroorganisme. Kemudian Bapak melihat jamur trichoderma, ini ada jamur jahat. Kemudian bakteri, ini Pak yang bawa Pseudomonas sama Corynebacterium, ini bisa mengurangi perkembangan penyakit-penyakit pada padi. Kemudian tapan Islam, ini maksudnya yang menyerang pohon, daun dan dahan tadi, yang benih, akar dan anakan. Kemudian yang tapan Ihsan ini yang melindungi bunga, malai dan gabah. Ini semua bisa dikembangkan, Pak. Jadi kita tidak perlu pakai insektisida, fungisida atau herbisida, ini semuanya pakai hayati gitu, Pak. Sehingga kita makan sehat dan lingkungan lestari, manusia sehat, makanan sehat, lingkungan lestari, kita otaknya encer gitu, Pak, ya. Kemudian yang selanjutnya ini mungkin proses nanti, ini ada penjelasan, Pak, di pelatihan-pelatihan. Jadi kami nanti akan memberikan pelatihan kepada kelompok-kelompok tani yang berminat untuk mengembangkan padi ini. Demikian, Pak, yang sekilas kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti banyak yang berminat untuk menanyakan sesuatu yang mungkin dari beberapa keterangan. Nah, ini cara menanam ini, Pak. Cara menanamnya itu kami tanam sendiri, itu saya yang di tengah itu, Pak. Itu karena kebiasaan penanam padi ini sudah tidak ada yang muda, Pak. Jadi sudah tua-tua, nenek-nenek itu, Pak. Umurnya lebih di atas 50. Nah, ini yang muda-muda tidak mau, Pak, nanam. Jadi kalau nanti Bapak nanam itu harus mungkin pakai alat-alat tanam yang didatangkan dari luar. Maka ini ini yang cara-cara penanam padi yang baik. Jadi tidak harus dangkal, harus muda, ini sehingga tepat tumbuhnya. Nah, ini, Pak, jadi kalau dilihat enggak kelihatan, kecil. Nah, ini bedanya kalau ditanam itu kedalaman ya sebelah kiri ini, Pak. Jadi busuk akarnya. Ya, kalau tanamnya itu betul yang cara al-um ini, nah itu akarnya besar ini. Makanya ini nanti di pondok kita ini akan ada greenhouse yang menanam padi di dalam pot, Pak. Nanti akan kami perlihatkan kepada Bapak sekalian. Mudah-mudahan diskusi ini ada manfaatnya dan ada tanya jawab yang menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakumullah khairan, Profesor Haryadi. Jadi itu luar biasa. Ternyata persoalan pangan yang terjadi di tengah masyarakat kita sebenarnya ada solusinya. Dan Al-Um insyaallah akan segera meluncurkan produk ini, dan nanti bagi jamaah sekalian yang tertarik itu silakan untuk kontak ke Al-Um, ya. Kemudian sebelum sesi tanya jawab kita buka, maka kesempatan dari Ustadz Arifuddin begitu, ya. 20 menit Ustadz. 20 menit. Ya, ini untuk menyampaikan materi terkait dengan narkoba dan bagaimana kemudian ruqyah syariah, ya, berhubungan atau bisa menyelesaikan persoalan narkoba ini. Dipersilakan, Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali bi fa'ami ambiksan ila yaumil sawabat. Alhamdulillah waktu yang diberikan dan ini merupakan kesempatan akhir. Bapak yang dirahmati oleh Allah, dari tadi saya bisa dilihat-lihat terus HP itu karena saya melihat apakah saya ini ada waktu atau tidak. Karena kalau menurut kesepakatan itu mestinya 15 menit itu ya. Karena itu saya selalu lihat ini saya bisa enggak menjelaskan sampai mencukupi begitu, karena materinya kan juga baru. Kemudian ada satu yang saya pikirkan ya, yang mungkin itu menjadi start awal kita untuk diskusi, untuk memikirkan masalah ini. Kalau saya ditanya tentang ciri-ciri orang yang kena gangguan jin, kena sihir, kemudian bagaimana terapinya, sepertinya saya sudah hafal itu. Gitu ya. Karena kan kalau Senin malam Selasa itu kan pertanyaannya numpuk sampai 70-80 itu. Sampai jam 11, jam 12. Tapi kalau ditanya apa hubungan narkoba dengan rukyah, itu kan bingung kita kan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Agus ya, mending bahas narkoba dengan artis itu lebih mudah gitu. Kalau sekarang narkoba dengan rukyah syariah itu nalarnya gimana itu? Karena itu mari kita coba konsep bersama-sama kita pikirkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa melihat dari skema yang sudah ditunjukkan di slide ya. Dari skema ini kita sudah bisa punya gambaran sebenarnya ya. Bahwasanya orang yang menjadi konsumen narkoba ya, menjadi pecandu narkoba itu bersentuhan dengan narkoba pasti ada sebab, ada latar belakang. Dan kalau ditelusuri nanti sebab dan latar belakang itu tidak lepas dari peran setan sebagai provokasinya. Nanti itu bisa dilihat di slide berikutnya. Cuma ini jangan digeser dulu, saya ingin alur berpikir yang logis, yang sehingga kita bisa menemukan apa sebenarnya korelasi narkoba dengan rukyah syariah itu ya. Kemudian yang kedua, peran setan atau jin dengan orang yang sudah mengkonsumsi narkoba itu seperti apa, di mana gitu ya. Ya namanya pengguna narkoba itu ketika sudah merasakan efeknya, pengaruhnya, ketika itu sebagai bentuk pelarian dari masalah yang dihadapi ya, karena ketika ngepil begitu ya, ngelip kalau orang Malang itu kan hilang semua persoalan ya. Nah begitu nanti ingat masalah lagi, nah, setan datang lagi untuk provokasi ya, itu pilnya ada itu kan, gitu. Jadi dia tidak akan pernah bisa lepas dari ancaman setan untuk selalu berusaha menyentuhnya lagi gitu loh ya. Jadi karena itu setan pun juga berperan terhadap dampak mereka yang sudah menggunakan narkoba, meskipun dari tahap nol, tahap baru ngawali, sampai mereka yang apalagi yang sudah candu gitu ya. Kemudian begitu juga selanjutnya jin dan setan pun juga mengambil bagian pada saat mereka yang hendak ingin sembuh melakukan terapi ya, di panti-panti rehabilitasi itu. Apa pengaruh setan di situ? Kita ketahui yang namanya orang sakau itu menyakitkan dan berat kan gitu. Jadi dia setan ini, jin ini akan berusaha memunculkan rasa putus asa yang luar biasa karena proses sakit yang luar biasa. Karena itu kecenderungan korban yang parah dari pengguna pecandu narkoba itu rela sampai mati ya. Bahkan kalau parah itu ya belum sampai mati itu menggigit bagian tubuhnya kan begitu. Begitu dia dihadapkan pada harus terapi itu berat sekali gitu. Sementara tuntutan dia untuk mengkonsumsi agar ya, apa yang dirasakan itu sakitnya itu berkurang dan menjadi
hilang lagi dan enak lagi, itu begitu besar. Nah karena itu setan pun juga akan menghadang di situ. Jadi kalau dia mau tobat, mau menghilangkan atau menuju apa sembuh dengan rehabilitasi, setan pun menghadarnya di saat dia terapi. Apalagi terapi-terapi yang ada bisa jadi itu hanya menyentuh sisi jasmaninya, psikisnya, tapi rohaninya tidak. Dan ini ya berat untuk dilakukan. Dan nanti kita akan bisa temukan konsep yang kita sampaikan nanti, ya, bagaimana bentuk terapinya. Kemudian yang terakhir pasca terapi, apalagi pasca terapi ini ya, ada dampak kebiasaan yang itu kuat di memori alam bawah sadar seorang. Ya, keinginan untuk menyelesaikan masalah secara instan, kemudian rasa yang mungkin dinikmati saat mengkonsumsi narkoba, yang itu nanti dimunculkan oleh setan, ya, dimunculkan oleh jin, ya, ketika pasca terapi dihadapkan pada masalah lagi, karena namanya orang hidup itu kan tidak lepas dari masalah, gitu kan? Ya, karena itu ketika masalah itu hadir lagi dalam kehidupannya, setan pun akan memunculkan memori alam bawah sadar tadi itu, lu enak karena yang dulu itu kan hilang semua masalah dan seterusnya. Jadi pasca terapi pun setan akan mengadangnya untuk kemudian mau mengkonsumsi lagi. Ya. Apalagi jalur dia mendapatkan narkoba itu pun juga masih hafal. Ya. Ya, kalau pengedarnya tidak tertangkapan dia masih bisa menggunakan lagi. Ya. Apalagi kalau penyelesaiannya itu tidak integratif, tidak menyeluruh, tidak dari faktor lingkungannya, sosialnya, hanya faktor dirinya sendiri, keluarga tidak mendukung, ya, agama tidak ada kenaikan, tidak ada pemahaman yang lebih dan seterusnya, apalagi masyarakat juga masih ngecap, oh itu loh pecandu narkoba dan seterusnya, maka kecenderungan dia akan balik lagi untuk mengkonsumsinya itu akan tinggi. Karena itu coba lihat alur ya, dari diagram yang di dalam ini kita masih bingkai lagi dengan kotak yang di luar yang menggambarkan bahwasanya ketika orang sudah masuk di dunia narkoba, ya, dia bersentuhan dengan narkoba itu, maka sungguhnya dia masuk daur tipu daya setan, masuk siklus setan. Ya. Karena itu sekarang kita pikirkan gimana langkah untuk lepas dari siklus setan ini. Untuk lebih jelasnya bisa digeser lagi. Ini jenis-jenis narkoba yang tadi singgung sedikit oleh Ustaz Agus, tapi kita tidak akan masuk di situ. Kemudian di bawahnya ada rukyah syariah. Ya. Jadi kalau tadi ternyata penggunaan narkoba itu tidak bisa lepas dari jin dan setan, maka disitulah nalar ya korelasinya antara narkoba dengan rukyah syariah. Karena ternyata penggunaan narkoba itu juga hasil dari tipu daya setan dan jin. Silakan diteruskan ya. Latar belakang penggunaan narkoba ya. Ini kita ambil dari data penelitian BNN dan juga dari Unitas Indonesia. Jadi insya Allah datanya valid ya. Orang yang kena terjerumus pada narkoba itu mesti dilatar belakangi karena faktor dari diri sendiri, dari lingkungan dan dari faktor sosial. Nah, dari diri sendiri itu yang terbesar adalah keinginan tahuan yang besar. Ini biasanya anak remaja, ya, pemuda, mahasiswa yang sebetulnya dia tidak ada kepentingan apapun dengan narkoba itu, tidak ada yang melecut, yang memicu dia untuk lari ya, dari masalah sebagai bentuk kompensasi dari masalah yang dihadapi, tidak ada. Cuma karena ingin tahu saja rasanya kayak apa, gitu ya. Begitu sudah menyentuhnya, yang terjadi ya sudah, tidak bisa mundur lagi. Karena ya efek candunya tadi itu. Coba dilanjut lagi, diteruskan. Nanti kita lebih konsentrasi pada terapinya. Kemudian pengakuan komunitas, ya. Maksudnya pengakuan komunitas itu karena ya masyarakat kita kan ada juga yang kita katakan pinggiran gitu ya. Ada mereka yang ya tidak bisa menempuh pendidikan, enggak kuliah, kemudian enggak ada pekerjaan dan seterusnya. Atau ya lulus kuliah tapi statusnya pengangguran dan seterusnya, yang itu menjadikan beban dirinya ya, sehingga dengan itu ya dia tidak mendapatkan pengakuan dan larinya pada narkoba. Atau pengakuan komunitas itu ya kesalahan di dalam
memilih masyarakat atau teman atau komunitas. Ya misalkan Yusewu ya, kalau saya sebutkan kelompok pang misalkan. Nah, ya, ya bisa saja karena kesalahan dalam memilih komunitas, ya, komunitas yang salah yang di situ banyak menggunakan narkoba, akhirnya juga bersentuhan dengan narkoba. Kemudian workaholic, ya, mereka yang pekerja keras yang untuk mengejar target itu dia biasanya menggunakan doping-doping, ya, psikotropika, narkoba dan seterusnya. Digeser lagi. Ini yang justru malah terbesar. Jadi kecenderungan mereka yang lari pada narkoba adalah di latar belakang karena masalah yang dihadapi. Bisa dalam bentuk karena keluarganya, ya, orang tuanya yang broken home, kemudian masalah di tempat kerja, di sekolah, di masyarakat dan seterusnya, sehingga karena apa namanya kesabaran, ya, kaping dirinya itu lemah, ya, imannya lemah, ilmunya lemah, kemudian larinya pada mengkonsumsi narkoba. Ini semuanya, ini data yang dihimpun oleh BNN dan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia. Jadi itu data valid dari latar belakang pengguna narkoba. Kemudian dari faktor lingkungan, ini pun juga menunjang komunitas yang salah. Ini tadi yang saya sebutkan tadi, mungkin kelompok pang atau kelompok dugem dan seterusnya itu. Iya. Kemudian juga di latar belakangi mereka yang terjun dan mengkonsumsi narkoba itu karena keluarga yang tidak ideal, jadi orang tua yang tidak mengajarkan agama, pendidikan agama, sehingga imannya tipis, ya, kemudian salah pergaulan, ketemu dengan narkoba, akhirnya terhubung dengan narkoba itu. Kemudian kebiasaan buruk, nah ini yang sering banyak terjadi, ya, yang termasuk kebiasaan artis itu, ya, ya. Termasuk juga Yusewi, kalau orang konser-konser itu supaya menghilangkan rasa takut dan grogi itu biasanya ngelip dulu kalau orang Malang bilang itu. Ya. Kemudian pengangguran, dia bisa sebagai pengedar juga sebagai pengguna untuk menenteramkan hatinya karena kesana kemari kan selalu digunjing gitu. Paling enak kan kalau punya uang ngepil itu dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan lagi. Ini semuanya adalah faktor pendukung, ya, karena masyarakat yang di kota itu cenderung apatis, ya, materialistis dan egois, ya, sehingga terus kemudian tidak peduli dengan mereka yang merasa ada di pinggir, ya. Akhirnya yaitu yang ditempuh. Dilanjut. Nah, ini juga sangat luar biasa, ya, yang menjadikan banyaknya pengguna narkoba yang tiap tahun meningkat, ya. Yang kalau menurut data BNN tiap tahun terjadi peningkatan, dan untuk 2012 itu sudah mencapai 2,8%, ya, setara dengan 5,8 juta penduduk itu yang sudah terdata jadi korban. Kalau yang tidak tertangkap, berarti Ustaz Agus bilang katanya 200-an itu, ya. Itu yang belum sampai mengalami sako, yang hanya sekedar menghibur dirinya, ya, supaya tidak tegang dan stres dan seterusnya. Kemudian ini tadi, ya, jadi narkoba ini mudah didapat, ya, ya, karena mungkin jaringan yang kuat, hukuman yang tidak berat. Kalau tadi kan pengedarnya, toh meskipun diancam dengan hukuman mati, tetapi kan juga tidak terlaksana. Nah, itu kan pengedar. Nah, ya, pengguna. Nah, pengguna tidak berat bagi mereka gitu, ya. Ini dikemukakan oleh BNN. Jadi juga harga yang terjangkau, ya, bagi yang orang yang sudah mengkonsumsi dan kecenderungan ketagihan, harga narkoba itu murah untuk efek yang dia inginkan. Kemudian tadi itu tidak bisa. Terus kemudian bisnis ini juga sangat menjanjikan, ya, bagi sindikatnya, bagi mereka yang pengedar dan seterusnya. Langsung saja ini ketiga-tiganya, ini prinsip yang paling penting, ya, dari latar belakang pengguna narkoba. Sebab yang paling dominan adalah karena minimnya agama. Kenapa begitu? Coba dari diri sendiri itu, kalau orang itu imannya kuat, ya, dia cukup pengetahuan agamanya, taat, insya Allah semua masalah yang dihadapi dia bisa akan selesaikan, kan begitu-begitu. Begitu juga dengan faktor lingkungan, meskipun sekitarnya itu banyak yang tidak mendukung, tapi karena imannya kuat, dia pun juga akan, ya, terlindungi, terselamatkan,
Allah akan menyelamatkan karena faktor keimanan ketaatannya tadi itu. Begitu juga dengan kalau seandainya ada kemudahan dalam mendapatkan narkoba. Jadi yang paling menentukan kenapa orang terjerumus kepada narkoba ternyata itu adalah masalah agama, begitu ya. Kemudian dilanjut. Nah ini sekarang kita masuk pada dampak fisik. Nutut pandai ini, ya. Agak cepat gitu ya. Nanti kita di terapinya saja. Dampak fisik, ya. Dari data-data yang saya telusuri, ya, ketika orang mengkonsumsi narkoba, efek yang pertama kali tersentuh dari organ tubuh adalah otak. Dari otak itu dia mengalami disorientasi, mengalami halusinasi, yang baik tampak buruk, yang buruk tampak baik, yang mestinya harus ditinggalkan dikerjakan, yang mestinya harus dikerjakan harus ditinggalkan. Rasa takut menjadi berani, rasa berani kadang down, begitu ya. Muncul agitatif. Sifat agitatif, sifat brutalisme, karena dorongan ingin menuruti rasa sakonya terpenuhinya, bisa saja orang sampai membunuh dan seterusnya. Dan itu semuanya dikendalikan oleh otaknya. Baru kemudian mengarah pada ginjal. Oh gitu, iya. Baru mengarah pada ginjal, jantung, liver. Kita lembati terus. Ini yang terjadi yang saya harus mempercepat karena waktunya mau habis gitu. Langsung terapi saja ya. Nanti mungkin makalahnya bisa dicopy. Karena yang pertama kali diserang adalah otak, maka fokus terapi itu adalah di otak. Dan yang paling penting lagi, otak itu salah karena disebabkan karena hati. Karena kita sudah tahu tentang keutamaan hati. Kalau hatinya baik ya organ yang lainnya juga baik, berpikirnya juga baik dan seterusnya. Kalau hatinya rusak, ya merusak semuanya. Maaf, gambar ini sebetulnya bukan hati, mestinya kapet jantung itu yang benar itu ya. Jadi bukan hati, ini keliru, ini belum terisi. Jadi yang benar itu jantung itu. Jadi jantunglah yang kemudian mengendalikan ya, semua organ tubuh ya, manusia baik dan buruknya. Kemudian langsung saja bagaimana proses terapi itu dilakukan, ini yang paling penting. Ada dua kondisi ya. Yang pertama adalah sebelum sako, yang kedua adalah saat sako. Sebelum sako bagi yang belum ada efek candunya, belum mengalami sako. Jadi pengguna narkoba yang belum kecanduan itu. Tapi juga sebelum sako bagi mereka yang sudah kecanduan. Jadi terapinya itu dilakukan saat dia belum sako. Paham ya maksudnya ya? Ya sudah, saya kira itu sudah jelas. Nah terapinya dilihat ini. Untuk sebelum sako, kenapa harus tobat? Tobat itu kekuatan motivasi besar. Kalau dalam benak seseorang itu ancamannya neraka yang satu harinya 50.000 tahun, gimana mau? Itu akan memotivasi besar. Mestinya tiap item ini perlu penjelasan. Tapi karena waktunya mau habis ya sudah. Di anu saja, dipercepat saja enggak apa. Ya Pak ya, ini tausiah kemudian puasa Daud. Ini cara yang paling luar biasa untuk menghentikan efek candu yang ada dalam darah. Kemudian qiyamul lail, pembersihan hatinya. Kemudian tilawah Al-Qur'an ya, karena nanti mestinya ada itu penjelasan. Nah, baru kemudian hijamah. Jadi hijamah itu dilakukan setelah dia dipahamkan tentang taubat, diberikan tausiah termasuk tauhid tentang neraka, tentang surga dan seterusnya. Kemudian dalam puasa Daud, qiyamul lail, tilawah Quran, diharapkan setelah itu ada proses ketenangan, baru kemudian hijamahnya akan sukses. Darah kotor itu akan dikeluarkan lebih bagus, lebih cepat. Kalau langsung hijamah sementara dia tidak taubat dan seterusnya, itu biasanya mandek darah itu. Karena terhambat dengan ketidaksadarannya dia dengan apa yang harus dilakukan, dia harus apa dan seterusnya. Ini gambarannya untuk ijamanya. Kemudian baru setelah itu proses rukyah syariah untuk mengeluarkan yang provokasi itu, yang jinnya itu ya, yang kemudian nyerang di otak dan seterusnya itu. Kemudian lanjutnya ketujuh terapi itu ya, tersebut akan memberikan dampak penyentuhan penyembuhan fisik, psikis dan rohani dengan acuan penjelasan pada dua organ utama yaitu hati dan otak. Nah, sekarang terapi saat sako. Teruskan. Ini tetap terkait ya. Saat sako ini orang yang sudah pecandu narkoba itu mengalami penanganan terapi sebelum sako dulu. Jadi di situ nomor satu ada pengulangan makna penting dan keutamaan tobat. Yang kalau dia sako itu tinggal diingatkan saja.
untuk kemudian bertahan dengan proses sakit yang sedang dialami tadi itu. Kemudian ini ya, karena darah pada saat itu sedang gejolaknya menghebat ya, maka perlu dilakukan perendaman. Perendaman ini sebenarnya ada dasar dalil-dalil yang bisa kita apa kiaskan gitu. Di antaranya risalah sihir oleh Syekh bin Bas ketika orang yang kena sihir itu harus direndam ya, dan masih banyak lagi ya, itu yang menjadikan dasar. Cuma perendamannya dengan apa? Perendamannya dengan air yang sudah diruqyah dicampur dalam bidara plus pada saat itu diperdengarkan ayat-ayat ruqyah. Kemudian karena suasananya perendaman itu situasinya dingin, dia butuh dihangatkan dengan madu, metabolisme perutnya itu, ditambah dengan jintan hitam dan seterusnya. Kemudian lanjut lagi, kemudian baru setelah itu dilanjutkan pembekaman bagi saat sako loh. Ini saat sako, tadi kan sebelum sako ya, ini saat sako ya, ya saat sako ya, dengan kondisi dia bisa mengontrol tadi itu, dia ambil titik umul mugis yang merupakan pusat pengendali saraf indera itu ya. Kemudian baru kemudian dilakukan proses ruqyah syariah dan selanjutnya. Dari sekian metode ya, terapi ini kita sudah pernah mencoba, tidak terstruktur rapi begini. Kita cuma menggunakan media ini, tahapan tobat, tausiah, kemudian melakukan sejumlah ketaatan, baru kemudian kita ruqyah terhadap pasien yang sudah saat sakonya telanjang dan keluyuran di jalan-jalan itu, dan alhamdulillah bisa sembuh. Nah, kalau yang ini itu sebenarnya kita persiapkan untuk dosis yang berat, ya dosis yang berat baru kita gunakan seperti ini. Tapi kalau seandainya proses sakonya itu masih bisa diatasi dengan proses tobat, tausiah, kemudian dengan ruqyah sudah cukup, tanpa ada pembekaman, tanpa ada perendaman, ya sudah, itu sudah cukup. Wallahualam bishawab. Saya kira itu. Jazakumullah khairan Ustaz Arifuddin yang telah menyampaikan materinya. Sebenarnya rencana awal adalah sekarang adalah sesi untuk tanya jawab. Akan tetapi karena ternyata waktu yang disediakan itu hanya sampai jam 9 malam dan sekarang sudah lewat jam 9, sehingga untuk sesi tanya jawab itu belum bisa ya kita buka pada kesempatan hari ini. Oleh karena itu kita cukupkan acara kita sampai di sini. Semoga ini memberikan manfaat yang banyak bagi kita, menjadi perhatian bagi kita bahwa ternyata sebenarnya meskipun kita punya dua persoalan besar di antara sekian banyak persoalan yang lain, yaitu persoalan pangan dan persoalan apa namanya narkoba tadi, tetapi sesungguhnya kita dan agama kita Islam itu telah memberikan solusi bagaimana cara berpangan atau bercocok tanam yang baik begitu, dan bagaimana kemudian tadi juga menyelesaikan persoalan narkoba ini. Harapannya ini juga tidak hanya sekedar wawasan, tidak hanya sekedar ilmu, tetapi di kemudian hari bisa kita tindak lanjuti, karena sesungguhnya Islam itu adalah agama yang kafah, agama yang sempurna yang menyangkut semua aspek kehidupan. Demikian, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.